ditampilkan penyanyi cantik Syahrini memang tidak pernah biasa ya pemirsa. Seperti momen liburan akhir tahun kemarin, di mana Syahrini memilih menghabiskan hari liburnya dengan keliling ke beberapa negara Eropa. Pemirsa mau lihat gak cuplikan video saat Syahrini bermain cantik dengan awan-awan putih yang begitu indah? Ini dia videonya. Cus! Baru aja menembus awan, ini kamu boleh lihat tuh itu mataharinya sangat dekat sama aku. Ini di puncak paling dingin, tapi karena mataharinya dekat sama kita, jadi berasanya anget. Tapi aku senang, alhamdulillah waktu ulang tahun di Kapodakia di Istanbul kan 1 Agustus lalu, balonnya itu cuacanya hanya bisa naik segini misalkan ya, maju terus mundur lagi, tapi landing cantik. Terus yang ini betul-betul aku menembus awan, so aku bilang kan ke kaptennya, ini betul-betul awan, gimana megang, nggak kepegang, ternyata tetap udara. Jadi aku ada di ketinggian 2600 feet di atas permukaan laut ya, di puncak terdingin, tapi matahari karena dekat sama aku jadi anget gitu rasanya. Iya. Bisa merasakan momen liburan ke beberapa negara Eropa, hal ini tentu memberikan kisah spesial bagi Syahrini. Bermain salju pun menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi dirinya, di mana Syahrini tidak lupa menunjukkan aksi kocaknya saat berjalan di atas salju dan dia kepleset. Ini pasti lucu banget ya pemirsa. Kamu sih princess, kebanyakan hempas cantik. Selamat siang Indonesia. Abis bubus cantik, lalu menghirup udara segar. Amazing. Seperti itu, Beb. Tidur manja, melompat-lompat manja, semuanya di salju-salju manja.